Tim Damkar Makassar terpaksa memotong cincin yang berada di jari seorang lansia di Jalan Rinjani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk melepaskan cincin, petugas menggunakan mesin gurinda mini dan bekerja hati-hati agar tidak melukai lansia tersebut. Usai berjibaku selama 30 menit, cincin yang sudah dipakai selama 30 tahun lebih ini berhasil dipotong dan dilepaskan dari jari sang kakek. Penanganannya sampai 30 menit karena diakibatkan tangan bapaknya terlalu bengkak. Mm-hmm. Jadi kita upayakan bagaimana tangannya tidak sakit dan tidak luka untuk pada saat penanganan. Mm-hmm. Pakai alat apa tadi, Pak? Tadi kami pakai mini drill. Mm-hmm. Untuk pemotongannya dan ada tang juga. Mm-hmm. Alat bantu untuk penarikan supaya mudah longgar.